semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan dapurku. Bagaimana keadaannya teman-teman semua, remaja putri dan putri yang hobi masak? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini aku mau buat camilan manis, yaitu dessert box ya. Dessert box itu udah banyak ya, bermacam-macam rasa. Cuma aku mau pakai yang simple banget, yaitu pakai dalgona coffee. Oke, yuk langsung aja yuk. Oke, aku wadahnya pakai ini. Ini ukuran 10x10 kalau nggak salah ya. Atau 8x8 dah. Ini aku pakai ini cake. Pakai apa namanya? Golden cake ya, yang udah siap pakai. Nah, ini kan ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Nah, ini aku pakai yang warna coklat dan putih. Ya, ada yang coklat aja, ada yang cheese aja, vanilla. Ini aku pakai yang warna putih tuh, jadi udah di slice kan tuh ya, jadi tinggal nempel aja. Nah, aku mau susun sini dulu. Oke, nah ini kita susun gini aja, kita padatin gini, pas ya. Nah, ini sisanya kita belah. Oke, aku mau buat krimnya. Nah, aku krimnya bisa pakai heavy cream. Ini aku kali ini pakai yang bubuk ya, whipped cream yang bubuk. Ini kan ada ukurannya 200 gram. Nah, aku mau pakai separuhnya aja. Pakai 100. Ya. Pakai 100. Dia 1 banding 2 ya. Jadi kalau tepungnya 100, airnya 200 ya. Ini RS ya, harus RS. Oke. Ini aku mixer aja. Kita mixer sampai jadi krim. Cukup jadi krim ya. Jadi betul-betul airnya dingin. Kalau nggak dingin dia lama ya. Oke. Oke, ini aku masukkan plastik segitiga ya, supaya nanti mudah untuk nyemprot ya. Oke, ini mau aku semprot. Ini aku gunting dulu ya. Kita semprot gini aja. Kita ratakan aja. Nah, ini aku mau diamkan dulu ke di lemari es ya, nanti baru aku siram ke pakai yang coklat, pakai coklat dark. Oke, ini aku masukin kulkas dulu ya. Oke, teman-teman, ini aku buat lapisan kedua, yaitu coklat ya, coklat colata ini yang dark. Kita campur sama krim kental. Bisa juga susu cair ya, yang teman-teman punya aja di rumah. Ini aku kasih butter sedikit. Oke, ini mau aku tim dulu ya. Timnya biasa, teman-teman bisa ya dicek di mouse, cara buat mouse. Oke, ini untuk lapisan keduanya kita tuang coklat ya. Tuang gini aja. Nah, ini kita masukkan kulkas lagi.
sambil kita mengocok lapisan ketiga ya. Oke, kita hentakkan ya supaya rata, supaya nggak miring. Oke, ini aku masukkan ke kulkas dulu ya, sambil menunggu dalgonanya aku kocok. Oke. Oke, ini kopi ya, kopinya kopi instan aku, yang bukan yang bukan yang kopi tukang ya, kopi yang instan. Ini gula, ini berbandingnya sama ya, 1:1:1. Kalau kopinya 1, gulanya 1. Ini air panas juga sama ya. Aduk dulu. Kita aduk. Ini bisa juga dikasih pakai whisk atau pakai garpu, cuma lama ya. Aku pakai mixer aja 1 biji. Oke, gini aja cukup ya. Ini supaya gampang, nuangnya aku pakai ini aja ya, pakai apa? Piping bag plastik segitiga. Oke, ini tadi aku gunting ya. Kita taruh sini aja. Oke, kita ratakan. Ini nggak harus pakai ini ya, pakai sendok juga bisa. Ini pas lagi ngeliat aja ya, ada kebetulan. Ini nggak bisa diratain soalnya dia kental kan. Tentakan kayak gempa bumi. Kita rapikan dulu. Oke teman-teman, ini bisa di atasnya hias pakai biskuit. Nah, aku punya ini nih, coklat coklat jadul ya. Nah, ini kita tempelin aja di sini. Ini selera aja ya, mau biskuit kek, mau apa gitu. Nyapanya gak usah terlalu rapi banget. Pung, ini. Kayak dadakan aja lah, gak usah diatur-atur. Nah, oke. Ini kita masukkan kulkas selama 1-2 jam ya. Baru kita bisa makan. Oke, ini kita tutup. Kita masukkan ke dalam kulkas ya. Selama 1-2 jam baru kita cicip. Alhamdulillah, ini dessert boxnya dalgona kopi udah selesai nih, udah dari kulkas ya. Aku mau nyicipin sekarang itu ya. Jadi nih, kalau misalnya teman-teman mau jualan bisa di showcase ya, jadi dia harus dingin rasanya. Aku mau cicipin ya rasanya kayak apa nih, lembutnya. Wow. Ya, aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Teman-teman bagi yang penyuka kopi nih, cocok banget karena aku enggak suka kopi tapi untuk rasa ini aku jadi suka. Karena apa ya? Kan bolunya udah manis, terus krimnya manis, coklatnya manis. Nah, atasnya itu jadi balance antara manis dan pahit. Enggak pahit banget sih, maksudnya manis, cuma enggak manis 100%. Jadi ada rasa-rasa kopinya, cocok banget deh. Pokoknya mantap.
nggak mengecewakan kalau untuk jualan. Oke teman-teman, dicoba ya, mau bisnis silahkan. Untuk masa pandemi seperti ini pasti laris manis insya Allah. Oke, sampai sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang baru-baru, yang sedap-sedap pasti keren-keren. Oke, makasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.